Yo men, jadi ini part kedua dari video yang kemarin. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Lanjutan nih. Di part sebelumnya belum ada yang serem sih. Iya. Ini hanya kebakaran. Mana sih? Ini di luar negeri men. Rata-rata di luar sih. Iya di luar negeri rata-rata. Ini anjing. Ini gerak-gerak gila. Oh ini rumah tua yang udah gak kepake. Tapi kok bisa kebakar? Kebakar. Kayaknya kan ada konsleting misteri. Rumput ilalangnya juga udah tinggi-tinggi banget lah. Mana ini gila yang kameranya cuy. Oh iya ini ada bayangannya. Dari tadi rata-rata kalau nggak kuntilanak, alien, zombie. Zombie. Yuk, nggak terasa ini. Belum ada yang takut jadinya. Belum ada yang menang sama nyali banget sih. Gak ada yang jump scare gitu ya. Depan kamera. Ya buat kalian yang punya video jump scare kirim ke gua terbariak. Via IG. Kenapa gak ada yang malam-malam lo gila? Siang-siang semua apa karena di sana gak punya pada nyali gitu? Mana? Kalau gak di hutan. Hutan terus sih dari tadi. Iya, hutan terus. Gila, kemarin gua aja ke kuburan Cina malam-malam masih siang sih. Jadi nggak tamu hal-hal yang ya. Ganjil sih. Asal jangan kita jangan yang ngeganggu cuy. Mana gila? Mana? Tiba-tiba ada suara tinggi tuh. Apaan ini? Alien lagi. Kayak pesawat aja. Gak ngerti gua. Gak ngerti anjing ini apaan. Ini kayak gurita tapi gerak. Ini mukanya kayaknya putih loh gila ini. Komen di kolom komentar buat kalian yang tahu. Rajin. Kalau monster-monster kayak gitu gak percaya. Iya gak percaya. Alien gue juga gak percaya. Ini yang percaya ini percaya alien sih. Nah ini gue baru menang tinggal ini yang ini. Keren main. Ini kayaknya desa yang ditinggalkan sih. Desa yang gak berpenghuni. Mana cuy? Nah, tapi kayaknya masih dipakai itu di situ masih ada mobil. Oh, ya motor. Mana gila? Hah? Satu kali itu mah. Positive thinking aja men ini. Oh, bisa kakek-kakek gitu loh yang lagi diem di sana. Orang itu kenapa harus dibilang penampakan? Ini palanya merah. Iya nih palanya merah. Ini matanya merah loh. Hanya lebih serem lagi bawa gergaji mesin. Iya. Daud. Kayak yang badut pembunuh ya.
kedua. Nah ini baru malam-malam gitu loh, tapi kok pakai motor. Motor ya. Gila noise-nya, Anjing. Anjing. Ini lo parah. Kalau gua di posisi itu anjing bisa jatuh motor kita nih. Nyai kun-kun menampakkan diri lagi dia. Ya kayak kaca yang dicirilin. Ya, nyai kun-kun dia menampakkan diri lagi, menampakkan eksistensinya, bro. Itu kalau sendiri, itu pasti belakangnya. Itu emang sendiri loh, kita. Naik motornya sendiri. Terakhir nih. Yang terakhir tuh paling serem biasanya. Tahu juga sih kalian ini. Ya kejadian ini. Kenapa? Kamar mayat. Anjing. Ih rohnya loh, rohnya. Iya. Rohnya diambil anjing. Mati dia. Oh. Siapa? Tapi ini kayak kamar mayat sih. Nah ini rumah sakit. Tapi kok rumah sakit ini rumah serem sakit banget nanya. Gelap gitu gak ada orang. Iya kayak kamar mayat kayaknya. Kamar mayat. Ini rumahnya cuy. Langsung ketarik ke pintu. Kayak iya. Kayak ketarik. Oke cuy. Ini baru serem ini. Oke cuy, cukup sampai di sini videonya. Kalau kalian mau request apa, ntar gua turutin. Tapi insya Allah minggu depan gua bakal explore lagi tempat-tempat yang terbengkalai. See you next video and bye bye.